Ya. Ntar dulu kamu belakangan, buru-buru aja. Tenang aja, nggak bakal ditinggalin. Kamu sekali ditinggalin. Cek-cek nih. Ya. Ayo. Wah, ini. Ya. Emang angkal di sini, Pak? Iya, ini becak di sini. Baru duduk aja tuh, saya. Gimana jalannya coba? Ya. Nah. Sensasi jalan-jalan malam. Ya. Kirain saya, oh berarti udah nggak ada yang jualan makanan lagi di situ ya? Ah, itu nanti ya, lihat nanti aja kalau anu aja. Apa? Mulai awal corona ini pedagang kaki lima yang di pinggir mall yang boleh tidak ada. Sudah tidak ada. Memang digusur atau gimana? Memang nggak boleh lagi ya? Ya, daripada jalan kaki capek mah. Oh, ya. Ini pulangnya kapan? Besok paling besok. Agak. Kalau... Ya, suka bakpia. Ya, Mantul 25 ini yang pabriknya langsung masih. Oh, di sini. Paling besar. Ya, boleh deh. Iya, ini paling besar, paling terkenal, Mas. Oh, di sini. Ini, iya. Boleh deh. Nanti di situ tinggal pulang semuanya udah. Oh, di sini, Pak. Mampir ke sini dulu atau oke, gimana? Iya, ini urutannya ke sini dulu. Boleh. Nah, pokoknya saya semuanya nah, ini paling besar. Mantap, dah beli dah, bunda. Cocok. Kalau nggak di, ini yang nggak tahu, Pak. Bakpia Patok. Yo, si Tete katanya mau nitip papa. Ini dua, Bu. Sama yang durian boleh. Duriannya berapa? Ya satu-satu dah. Yang biasa 35 berapa 4 5 6 boleh itu aja yang agak awet, yang seminggu ya. Iya. Mari silakan papian ya. Campuran. Mari kan bisa dicoba dulu buat testernya kasih hijau. Masuk pakai aja. 3 × 4 berapa berarti? 4 aja. 6 dah. Yang kalau yang ini? Itu kasih hijau. Harganya sama. Harga sama 35. Tapi 4 hari. Ya ini buat sendiri aja ini satu kan.
Terus yang premium cepet, Mek. Udah 310. Enggak, enggak jelas. Mahal ya? Iya. Pantesan mahal, Mek. Itu rame terus ya, Pak? Wah, ini sebenarnya liburan besok ini hari Minggu. Anu apa, liburan ini besok ini. Tantangan liburan itu, wah. Masih rame ya? Enggak bisa masuk, antrinya kan. Berarti ini masih sepi. Wah, sepi pol ini. Belum ada orang. Udah musim liburan udah ya? Nah ini kan mulai musim liburan. Ya kan? Musim liburan tapi bulan puasa ini. Oh iya. Kalau Desember, Januari itu rame ya. Ini jalan ini juga macet. Enggak, kalau ya. Desember iya sih. Nah ini ada lagi. Ini oh, cabang. 23 cabang. Cabangnya. Oh ini kayaknya lebih tadi yang paling besar ya. Oh no, lebih rame yang paling besar itu. Ini pabriknya. Iya, patuk. Semuanya ini yang. Nah, ini yang 75. Ini tadi kan 25. 25 itu seluruh Jogja ini 23 cabang. Oh, itu cabangnya. Ini kan ada dijual di pasar. Emang khusus di tokonya dia aja ya. Nah, kalau di MPR-MPR, Bapia Pasar itu beda lagi. Itu murah tapi kan kualitasnya kacang-kacang hijau ya campurnya campur tela. Oh, iya. Terus iya, dari dinas pengawasan kesehatannya enggak ya, terkontrol lah intinya. Kalau ini kan sudah putus satu bulan sekali kan dinas kesehatannya udah terus dijamin awal karena itu cuma masuk Islam. Oh mualaf mualaf jadi udah Islam ya. Nah, itu saya lihat lagi pada sholat tarawih itu karyawan. Iya, itu bosnya kadang di situ imamnya. Ya. Nah, ikut ya. Makmum. Itu Cina loh mas. Hebat loh ya. Kayaknya nggak kelihatan. Ya, turis emang lagi plesir di sini. Kalau jalan kaki capek. Ngabian terus. Dari Bali, Pak. Bali. Iya. Rencana mau mudik ke Bekasi. Mudik Bekasi. Iya. Ah, ya ya. Orang-orangnya berarti kan ini mampir Jogja. Mampir Jogja. Yang terkenal Jogja udah. Iya. Kalau bawa enggak bisa menuju. Joger ya. Joger. Ah, kalau ini yang ini. Oh, bukan Jagadu itu, bukan. Jagadu dulu, Mas. Ya masih Jagadu tapi kalah sama Joger. Oh, masih ada. Dulu kan seingat saya ada Jagadu itu ya yang terkenal. Jagadu. Nah, ini kaosnya yang Jagadu sama Joger. Joger itu anu bebas maksudnya itu yang lebih mulia. Sudahlah. Maksudnya, anu Saya pengen muter-muter aja Pak, udah terserah dah. Mutirnya. Enggak usah diantar ke situ juga enggak apa-apa deh, Pak. Apa? Muter aja, Pak. Udah, mana? Ya. Kaosnya nanti buat anu. Enggak usah, Pak. Pakai. Pakainya lihat pakai apa?
batiknya batik Rama itu batik keraton. Ya istilahnya batik yang tak luntur. Ya lihat mas kalau cocok mas, kalau nggak cocok ya nggak usah dipasangkan. Namanya pakaian kan harus cocok. Benar. Ini aja udah menikmati. Ini kan tetap kuliwati. Bisa naruh barang dulu langsung ke Malioboro saat ini. Biar tahu. Ya boleh deh, lihat-lihat aja ya. Ke Joker apa ya? Iya. Boleh deh. Lihat-lihat deh. Waktunya gak terbatas. Ini Malioboro ini? Malio, apa? Apa? Oh terus itu Pak? Sama Malioboro nanti lewat sana nanti 0 km. Wah topinya tinggal itu. Apa? Malioboro itu jalan Pak, Mak. Bukan toko. Apa? Bukan tokonya yang menarik di Malioboro itu. Suasana sepanjang jalannya. Kalau tokonya di mana-mana ada toko. Nah ini punya 25 juga ini. Yang 99 ini. Jadi yang 99 itu lupa. Yang kesannya menarik itu suasananya. Suasana pinggiran jalannya itu loh. Tokonya itu di mana-mana ada toko. Justru sebenarnya yang dulu yang terkenal itu angkringannya, kaki limanya ya. Sekarang dulu katanya enggak. Kaki limanya itu. Iya. Kalau sekarang ya udah enggak anu lagi. Nah, ini Joker karena jalan itu. Oh, Joker. Oke, oke. Ini Joger, Oke, mas Aldo. Lihat, yuk. Ya. Turun duluan. Sudah. Ya sih. Taruh sini aja, aman. Yuk, lihat dulu. Gimana lagi, Mak? Gimana, enggak ada yang cocok? Enggak, memang enggak terlalu ini. Apa ya, Enggak. Kalau batiknya itu nama. Aja Pak udah. Iya. Harus di enggak. Pengen ini udah aku lapar gue. Kalau campur itu yang 100. Lanjut aja. Jangan dulu. Yang nyari tempat ini aja Pak. Makan Pak. Iya. Oh, mau makan. Udah lapar. Mau makan apa? Nah, anu apa namanya? Gudeg-gudeg yang enak di mana? Sentral gudeg Bujum Bijilan. Jauh enggak dari sini? Nah, makan dulu, nanti habis makan itu melewati Jagadi. Kalau mau makan ya makan dulu kalau deh. Kalau mau makan kan tunggu mas yang di makan. Yang kalau mau ke Jagadu
kalau ini cukup. Ini balik nih. Yang kiri ini. Yang oh, baju-baju. Bentar dulu dah, ya, makan dulu dah Pak saya, lapar kali ya. Aja. Iya. Makan dulu. Aja Mas ya. Itu sentral Gudeg. Gudeg itu sentral Gudeg. Yang terkenal itu di situ udah mau maya yang suka yang Gudeg Bulis dan lain-lain. Banyak ya. Tapi dulu yang terkenal kan Jum. Iya. Jum bilangnya terlalu bilang kamu ya gimana gitu terus Bulis ada, Bulidodo ada gitu. Ya, yang mana aja sentral, Pak? Sentral lah, nanti di situ terserah jenengan mau yang mana. Ini keratonnya sekarang tutup gitu. Oh, dipager. Dipager ya. Yang ya, apa, beringin yang itu di mana itu ya? Oke, oke. Ya, apa? Beringin yang apa itu ya? Oh, yang apa namanya? Lain, yang satu, yang belakang keraton. Oh, belakang keraton. Ini yang depan keraton, Mas. Yang katanya kalau ini jalan mundur atau eh tapi yang itu tuh pantai bisa tutup bilangnya itu dulu ditutup tapi bisa pas tengah-tengah bilangnya iya iya itu tapi zaman dulu kalau di Bali itu ada Krishna Pak. Enggak dipujinya lah intinya. Nah, ya memang ada sistem ininya komisi. Kan Bali pada tahu ya kan. Ya. Nah, udah enggak aneh Pak. Iya, iya. Nah, ini Jagadu ini yang asli ini kan Jagadu. Nah, ya. Saya mengharapkan itu Mas. Jagadu. Itu Pak kalau dengan beli dapat. Saya anu ya. Tapi aslinya enggak seberapa cuma kan tambahan. Lumayan. Ya, ya. Kan, kalau tadi di Bakpia dapat enggak? Dapat. Iya. Tapi kan nanti hari raya itu kan pasti Mas. Ya ada hitung-hitungannya kan. Ya. Kalau itu kan tapi semuanya itu kalau dicek itu cuma jangan tadi bawa becak sendiri harganya ya sama gitu. Iya. Pakai becak sama. Nanti cerita waktu kan yang udah tahu. Iya. Ya, udah tahu itu, Pak. Kan, ya. Tapi tidak nipu jenengan lah intinya. Iya. Kepala paham, saya juga di Bali dulu lama kemarin ya. Dulu kan saya supir jalan Bali Gianyar Mas ya, saya di Gianyar juga tinggal Pak itu? Saya itu uji jaya motor itu saya ikut itu Mas. Oh di situ pojokan itu uji jaya motor ini. Yang mana nih? Yang Bali bisa ini semuanya sentral ini betul sama itu yang di mana yang Ian di mana? Oh mau yang di situ? Yang mana Ian? Udah biarin terus sih. Eh, yang mana Ian? Situ. Dah sini aja nih. Ian, ini. Bulis, ya. Ya. Saya tunggu sana Mas ya. Geng. Chicken yang di depan hotel aja. Ya. Ayah. Ya boleh. Kuat.
Ada ganjel. Lali nyabut ganjel. Ya boleh deh ke situ deh. Enggak ada jahitan ya. Ya. Sekarang jahitannya dua. Jadi jahitannya wis diwonengen ya. Itu rumahnya. City of Holiday. Kalau kekecilan perutnya di sini ya. Iya, yang kekecilan sama aja ya, Pak ya. Nek es gitu. Jangan nyari kaosnya kan. Dari mana? Itu pati ya. Yang ini. Bukan. Yang mana jadinya? Yang ukurannya. Iya, tak ambilkan yang ukurannya pas enggak sih ini? Ini warnanya nih. Sama. Yang putih cakep juga. Oh iya cakep juga. Yang ada gambarnya Jogja dan yang enggak ada. Jogja itu gambarnya tuh. Udah itu. Ya udah. Tadi sebenarnya
Monggo. Absen. Udah berapa kali ngabsen hari ini? Ini sudah 1 minggu baru sekali nih, Mas. Wah, 1 minggu lebih. Dua hari. Saya bulan puasa. Enggak ada anu lah, rumahnya enggak ada tamu. Enggak ada tamu. Mayoboro pun ya. Nongkrongnya memang di Violet aja atau gimana? Violet sama Mayoboro. Maksudnya di Gunung Mas Mayoboro itu. Iya. Kalau Violet itu apa? Karena cuma 10 orang, Mas. Tapi enggak, apa istilahnya, itu gue ini enggak ada, ya ini geser, berapa ya. Hari ini, jenengan aja yang di Violet kok. Masa? Loh, jangan tanya, kemarin ada tamu, enggak ada. Wow. Nah, jangan tanya, anu, pegawainya situ. Hari itu awal, satu minggu pun enggak ada tamu itu. Kasian. Baru jenengan ini, saya kaget tadi loh, kok jenengan ada ya. Padahal ini loh, apa? Nah, sangat anu mas, sangat mengerikan ini mas. Tiga malah kemarin yang masih corona itu masih ada tamu masih emang. Ada kalau sekarang mungkin kan pada ininya pulang kampung mikirin mudik gitu kan. Pulang kampung terus liburan sekolah kan belum ada belum nah. Ya nanti kalau liburan sekolah baru. Tadi kita kan dari sana lampu merah ya. Terus kita ambil kanan dan depannya kan hotel ya, hotel ya. Mitra. Iya. Ya. Oh, biasanya jajanan namanya kayak apa Mas sana itu? Iya. Ada orang. Ini 0 km itu ini. Ah, ini pas perapatan ini. Oh. Tadinya saya mau ke sini, Pak. Apa? Tadinya mau nginep sini, Pak. Oh, Mitra ini. Tadinya. Iya, iya, iya. Saya ngeliat kondisi kamarnya agak di sini apalagi yang urban ini lebih apa? lebih jorok lagi ininya. Ya. Kondisi. Ya, nanti itu hasilnya. Enggak ada liftnya itu mas. Iya. Nah, satu enggak ada liftnya itu cuma karena yang dekat Malioboro. Iya. Iya. Kalau sudah kamu kalau sudah pernah ke sini tahun depan balik lagi ya. Enggak kembali ke Violet lagi. Kenapa? Karena kan sepuh-sepuh kan enggak kuat ya. Enggak kuat. Saya makanya ditawarin lantai 1, lantai 2, lantai 1. Itu, iya. Soalnya biasanya sekolah, anak sekolah kan. Satu ya. Kamar berapa? Emang kalau lantai 2 kenapa? Ya naik turunnya capek. Apalagi kalau kita habis capek jalan. Nah, ini udah sampai Violet. Masuk langsung, saya masukkan. Oh. Biasanya kalau musim anak sekolah liburan pasti penuh Pak ya. Iya. Kalau liburan bisnis banyak ini. Iya. Memang enggak pakai lift, enggak pakai apa.
ramean, iya. Tapi kalau bagi orang sepuh-sepuh itu langganan pergi semua kalau di Violet itu. Iya. Kecuali tahun baru mah. Karena nggak ada lagi kan, penuh biasanya. Nah, tahun baru itu semua hotel di Jogja itu nggak ada yang nggak penuh, tetap ya. Penuh semua. Itu tahun baru selama 15 hari. Jadi bookingnya jauh-jauh. itu pun hari booking dulu. Kalau nggak booking dulu ya nggak datang. Ada karnaval. Ngebalikan. Pawai paling ya? Pawai apa lebaran? Iya, pawai opor. Wah, ya wis ngono. Patung Bunda Maria ini. Oh iya kan? Bunda Maria. Ini bukan tamu malah yang baru-baru itu kan rumahnya kadang sini. Iya. Kelihatannya rame. Ah, padahal aslinya kalau ya satu dua ada itu. Selainnya ya kadang kendaraan itu kan nggak punya garasi jadi di jalan. Maris, ya Maris setelah itu. Kap. Pajeksan. Nanti kalau ke kanan itu ada jam, langsung ke kanan lagi udah Violet. Violet ya. Nah, ini sini. Ya boleh deh di sini aja nggak apa-apa. Mau kamu? Ayo bayarin. Ayo kasih duit 100 ribu. Oh. Tahu lagu Don't Look Back in Anger?
Ya enggak tahu. So Sally can wait. Tahu. Mau dibawain enggak? Beneran? Iya, kamu gak percaya. Jangan nutupin jalan depan. Boleh nanti. Mana? Mau? Masih? Mana? Ini roti bu. Tinggal di sini cepet bulus. Tanya nggak enak karena masih bapaknya ya. Iya. Kan nggak mau beli yang itu mama juga. Kebetulan tetap nanti buru tinggal aja ya Mai belum bisa. Kok kayak gitu kan nggak enak ya? Iya. Apa? Tiga apa? Ya sambil cari aja. Ya boleh. Pengen jalan Pak. Jaken. Gimana? Gimana? Masih enggak terlalu ini. Itu mah kombi. Jauh. Di sini. Ini jalan aja. Sampai.
sampai panjang Malioboro. Enggak cuma bikin video. Mitue. Mall. Apaan ke mall?